noches, niños, 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 pertama di situ ada gemerlap terbakar ya guys, kita bisa menambah gelembung anu gelembung udara atau gelembung oksigen dengan menggunakan torch ya guys. Di situ ada air, kita akan menyelam air di sini. Ini di situ ada nih guys, ada gelombang oksigen dan kita akan tunggu sampai ini setengah. Kalian bisa kasih torch dan akan ditambah lagi ya guys, kita akan coba lagi sampai ini. Oke teman-teman, lagi maka itu kalian bisa lihat kalau ini, maka kalian bisa menambah gelembung oksigen selama berapa ya guys, satu abad dan selamanya ya guys, kalian bisa menambah. Nah seperti itu ya guys, wow. Oke, kedua di situ ada kamar sen ya guys, itu kalau kayak putih sama kayak bunga rahasia bunga yang kemarin saya upload, kalian bisa nonton video sebelumnya. Nah seperti itu ya guys, sama yang butuh sen, red sen, travel and things, sama order warna apa saja ya guys, itu sebagai biru aja karena ini warna favorit ya guys. Kita akan kasih sen di sini dan jatuh kalau red sen, sama juga itu sama kayak 5 rahasia bunga yang kemarin itu sama, maka torch akan meninju sen sama sen ya guys. Yang 5 rahasia bunga itu bunganya itu akan meninju sen sama sen ya guys. Kita akan coba travel. Nah boom, kalau konkret yang terakhir entil ya guys, kan entil itu sangat kuat. Ini sama entil dan boom, terus entilnya itu terusnya meninju atau menghajar sand, red sand, gravel sama concrete powder ya guys. Kenapa ini di anu ya guys, maka entilnya itu meninju torch atau menghajar torch entilnya, bunganya menghajar entil ya. Kalau yang ini entil ya guys, entil terusnya mati, entilnya itu yang menang ya guys. Wow, ini sangat aneh sekali ya guys. Oke, yang ketiga, kalian bisa menjinakkan feather dengan menggunakan torch ya guys. Kita akan coba pom feather di sini. Kalau pukul, kita akan kasih torch banyak-banyaknya. Kenapa ini gak mau ya? Iya, gak mau guys. Oh ya, ini dia. Maka kalau kita kasih torch sebanyak-banyaknya sampai di situ, maka feathernya akan jinak ya guys, tidak jadi musuh kita lagi. Kalau kita pukul, maka jadi musuh kita ya guys. Kita akan please banyak-banyaknya torch, maka itu akan jinak lagi ya guys. Ini seperti tame spider, tamenya spider itu pakai torch ya guys. Kalau wolf itu pakai bone ya guys, kalau feather pakai torch. Kalau wolf dengan pencet tame, kalau feather itu di place ya guys, dengan torchnya di place, maka feather itu tidak jadi musuh kita ya guys. Ini sangat aneh sekali. Oke, yang keempat, di situ kita bisa menemukan torch diam ya guys di tempat-tempat tertentu. Kita akan create new generate random, terus kita akan survival gimana ya, ini survival aja. Habis itu infinite, terus activate gift always day. Kita akan nyalain bonus chest. Habis itu ini mana sunflower pit, ini anu favorit guys, favorit anuku, favorit seedku. Misalnya kita akan ganti warnanya seperti 7 rahasia torch infinite. Wah, oke. Kita akan create dan ini agak lama ya guys, ini cuma setengah menit. Dan kalian bisa temukan mana dia guys, kayaknya gak ada ya guys. Oke guys, kalian bisa menemukan terus di bonus chest ya guys,
tor di situ ada tor di samping-sampingnya ya guys. Kalian bisa menemukan tor di bonus chest ya guys. Tapi kalian juga bisa menemukan anu chest di tor di tempat-tempat tertentu seperti Stronghold, NCT, and Dimension, terus anu terus apa ya, terus dan lain-lain saja deh. Kalian bisa menemukan Dimension Shaft juga ya guys, Delays dan lain-lain ya guys. Wow, oke, yang keempat tadi itu torsnya itu ditemukan juga di Woodland Mansion ya guys. Yang kelima di sini ada gambar kastil ya guys. Kita akan membedakannya ya, mana bisa padam terus sama api. Kita akan kasih terus di sini ya, tapi ya, random saja ya guys. Seperti ini. Oke. Okay. Habis itu kita akan weather terus rain ya guys, tapi di rain. Kita akan kasih flint engine di sini. Oke, karena di situ ada gambar jack-o'-lantern ya guys, kita bisa craft jack-o'-lantern dari torch sama kaki ya guys. Yang pertama kita siapkan kaki dulu seperti ini. Kita akan kasih torch di sini, terus pumpkin di sini. Ini torch, ini pumpkin. Oh ya, gimana cara buatnya saya lupa ya, sebentar. Oh ya, dan akhirnya saya sudah ingat, kita akan kasih torch di sini dan kasih pumpkin. Ya salah, balik. Dan boom, jadilah jack-o'-lantern. Cara craftnya, pumpkinnya di atas, terus torchnya di atas, dan bam, maka jadi seperti itu ya guys. Wow, jack-o'-lantern ini ya guys. Wow. Oke, terakhir ada gambar chest ya guys. Kita akan membedakannya, bagaimana kalau kita menghilangkan grass dengan torch ya guys. Kita akan kasih grass sebanyak-sebanyaknya di sini ya guys. Akan kasih sebanyak-banyaknya. Oke, seperti ini sudah banyak. Apa kerasnya ini tidak hanya dihasilkan pakai tangan ya guys, biasanya pakai torch. Nah, seperti ini maka kerasnya itu tidak akan hancur ya guys, diganti oleh torch tapi tidak hancur ya guys, diganti oleh torch. Ini sangat aneh sekali ya guys. Wow. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye.